Guys, ini kali ini aku lagi berkunjung ke Pasar Hewan, tepatnya di Ciledug atau Pabuaran. Nah, ini tempat penjual-penjual hewan-hewan gitu. Kebetulan ini hari Minggu, aku sedang berkunjung melihat-lihat suasana di sini. Ternyata sangat ramai sekali, banyak hewan-hewan. Di sini juga banyak hewan kambing tentunya, terus ayam, itik, terus kelinci, dan yang lain lagi. Dan tentunya dengan harga terjangkau. Di sini sangat ramai sekali, banyak pengunjung-pengunjungnya. Tentu ada khususnya mainan untuk anak kecil. Ya, lihatlah, ramai sekali. Kayak bisa disebut nih pasar minggu. Cuman ini tempatnya karena tempatnya mayoritas hewan-hewan ya. Bolehlah berkunjung, sangat rekomendasi banget ini bagi yang pengen beli kambingnya dengan harga terjangkau atau ayam harga sangat terjangkau. Tapi kalau khusus ramai seperti ini, banyak penjual beragam-ragam, itu khususnya hari Minggu ya guys. Kalau Senin sampai Sabtu itu normal biasa, kayak macam kambing, hewan-hewan gitu. Paling cuma salah satu aja sih, ya kayak jualan baju gitu, jualan baju 1-2 gitu. Kalau lebih ramainya sih Minggu. Ini sangat rekomendasi banget karena ini tempatnya ya bisa dibilang luas, dengan bertepatan dengan pabrik Soun atau mie yang warna biru itu. Nah, di situ bertepatannya. Sangat ramai sekali. Nah, untuk bagi warga yang sekitar Cirebon, Brebes atau Kuningan, bolehlah mampir ke sini meramaikan tempat ini. Di sini juga banyak orang Kuningan yang mampir ke sini. Nah, di sini juga ada counter juga, kayak macam kasi, baterai handphone, charger, handset juga ada. Nah, kebetulan ini aku lagi bawa anak aku. Di sini anak aku malah malu untuk naik mainan Thomas itu, karena kebetulan anak aku ini baru pertama kali diajak ke sini, ya mungkin kaget atau malu gitu. Ya beginilah. Nah, di sini juga ada yang jualan seperti sepatu, sendal, dan itu harganya murah-murah sekali. Di bawah 30.000 itu sudah bisa dapat sendal dewasa. Nah, di sini sudah menuju arah keluar ya, keluar pasar hewan ini. Ya, tempatnya sih bagus. Cuman ya ramai pengunjung banget, ramai. Nah, di sini juga banyak yang jualan seperti orang di Ciawi. Itu banyak yang jualan di sini atau sekedar berkunjung untuk melihat-lihat macam-macam hewan. Keluar pasar hewan ada ayam kecil-kecil, ayam besar. Ini harganya di satu ekor ayam kecil ini itu 7.000. 7 sampai 5.000. Nah, itu udah harga terjangkau itu. Nah, di sini bagian kelinci, kelinci paling kecil itu harganya 60.000 sepasang. Oke, guys, ini sudah arah mau pulang ya. Ini udah ke arah mau pulang. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang mau berkunjung ke daerahku. Oke, terima kasih untuk melihat vlogku hari ini. Bila ada kekurangan dalam videoku, mohon minta maaf. Saya akhiri dengan video ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan atau kata-kata yang dapat menyinggung. Sekali lagi saya minta maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.
Oke guys, kali ini terima kasih ya yang udah nonton vlog aku. Semoga bermanfaat. Siapa tahu saudara-saudara mau mampir ke pasar minggu ini. Ya, rekomendasi banget deh. Siapa tahu aja gitu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.